Oke, sekarang kita sambil tunggu aja dulu ya. Nah, sekarang udah sama ya kayak di video-video yang lagi viral itu ya, di iklan-iklan itu. Jadi wajah saya itu yang aslinya sebenarnya kayak gini. Saya sekarang ini benar-benar belum menggunakan krim apapun itu, alas bedak apapun itu, dan saya baru aja habis membersihkan wajah saya pakai facial wash. Nah, aslinya itu kayak gini ya, ada bopeng-bopeng bekas jerawat sih sebenarnya. Ini lebih kepada bekas-bekas jerawat yang membandel flek-flek hitam kayak gitu, jadinya kepada flek-flek hitam deh. Nah, ini tuh susah banget ngilanginnya, jadi kalau saya pakai bedak, saya harus tempel dobel-dobel bedak gitu biar gak kelihatan. Dan hari ini tuh saya seneng banget karena melihat iklan-iklan di TikTok yang viral kemarin mengenai stick mask yang bisa menghilangkan bopeng dengan satu kali usap aja. Nah, makanya saya langsung beli aja produknya. Ini dia stick masknya. Langsung aja saya akan praktekkan apakah benar bisa menghilangkan bopeng saya ini, bekas-bekas jerawat saya ini dengan satu kali usap. Nah, teman-teman di sini nonton videonya sampai selesai ya, biar teman-teman itu bisa melihat hasilnya seperti apa, apakah nyata atau tidak. Nah, semua orang sih saya rasa pengen wajahnya mulus, tanpa bopeng sama sekali, tanpa flek-flek hitam sama sekali. Nah, langsung saja saya akan coba pakai green masknya yang ini. Kalau ini tuh harganya sangat terjangkau sekali, hanya 40.000 aja. Dan ada juga sih yang menjual harganya seratusan lebih, tapi karena saya pilih-pilih di toko langganan saya itu yang saya sudah pesan berkali-kali skincare lewat sana, saya belinya hanya 40.000. Jika teman-teman penasaran saya belinya di mana, bisa langsung kunjungi tokonya. Di description box di bawah video ini ada saya sertakan link tokonya. Jadi kalau dari segi kemasan, di sini tuh di kemasannya semuanya menggunakan bahasa Mandarin gitu ya, atau bahasa Chinese gitu, jadi saya nggak ngerti ini maksudnya apa, artinya apa. Tapi katanya ini bisa memudarkan flek-flek hitam dan bisa mengurangi bopeng atau menghilangkan bopeng yang membandel, flek-flek hitam yang membandel di wajah. Untuk di sini, di kemasan sininya juga ini plastik, plastiknya tebel banget, dan langsung aja kita buka. Nah, ternyata di dalamnya itu kayak gini ya, ada lapisannya lagi. Bentar. Oke. Jadi bagian bawahnya sini tuh bisa diputar. Nah, kalau ini tuh diputar ke kanan, maka nanti dia akan semakin maju nih, nongol nih untuk maskernya. Untuk aromanya ini natural banget, dia semacam matcha gitu ya, green-green gitu. Langsung saja saya akan coba karena saya udah nggak sabar lagi pengen hilangin bopeng-bopeng saya ini, bekas-bekas jerawat saya yang membandel di wajah saya ini ya. Itu praktis banget. Gue bilang ini praktis karena jadi kita itu nggak capek-capek lagi ngeracik, terus dikasih air, diukur tingkat untuk kekentalannya, teksturnya. Praktis, ini langsung diulas aja gini, diusap udah langsung. Oke, sekarang sudah saya coba di wajah saya sebelah dulu ya. Kita lihat dulu hasilnya di sebelah ini kayak apa, baru kemudian saya akan coba di seluruh wajah saya. Kalau hasilnya nanti bagus, baru saya akan gunakan di seluruh wajah saya.
Katanya sih didiamkan dulu, ditunggu dulu sampai beberapa menit gitu, baru kemudian langsung kelihatan hasilnya. Atau detox, dia itu bisa mendetoks racun-racun yang ada di dalam kulit kita dan juga bisa membersihkan kulit kita. Jadi nanti langsung keluar tuh bintik-bintiknya kayak gitu ya, kayak di iklan-iklan ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, coba lihat siapa coba yang nggak tertarik ya kalau lihat kayak gitu ya. Aku aja langsung pada saat saya lihat waktu itu langsung nggak sabaran, pokoknya buru-buru check out, buru-buru isi saldo ShopeePay, baru kemudian saya check out karena udah nggak sabaran banget pengen memiliki wajah yang semulus itu. Karena menurut saya sih ini benar-benar solusi ya bagi pemilik wajah yang ada flek-flek hitam membandelnya sama seperti saya ini. Karena saya pikir tidak ada satu orang pun yang pengen wajahnya itu terlihat kusam atau memiliki bopeng atau memiliki flek-flek hitam yang membandel. Pasti semua orang pengen memiliki wajah yang mulus, bersih, dan juga sehat tentunya. Ketika melihat iklan kayak gini itu saya langsung kayak punya harapan besar untuk bisa memiliki wajah yang semulus itu juga. Saya ini adalah solusi dari permasalahan yang saya alami selama ini mengenai kulit wajah. Oke, sekarang kita sambil tunggu aja dulu ya. Ini tisunya udah saya siapin ya. Langsung aja kita coba lihat hasilnya. Bopengnya benar-benar hilang, waduh, wah seneng banget. Coba lihat ini warnanya benar-benar beda kan. Ini yang sudah pakai masker, ini yang belum nih. Nah, coba kalian perhatikan sendiri sebelum wajah saya ini sebelum saya pakaikan masker dan setelah saya pakaikan masker. Nah, benar-benar beda kan? Ya ampun, wajah saya benar-benar bersih. Ya ampun, wajah saya benar-benar mulus. Jadi bopeng-bopengnya itu bisa hilang nih. Coba lihat nih. Nah, jadi hilang kan? Warnanya juga bisa langsung cerah seketika setelah saya menggunakan masker stick ini. Ya ampun, ini benar-benar sumpah ini parah. Ini bagus banget pokoknya. Ya ampun, ini udah hampir sejam saya tunggu tapi belum keluar-keluar juga ya yang bintik-bintik detox-detox kotoran-kotorannya itu. Jadi saya coba membuat eksperimen sendiri. Gimana sih caranya mereka bisa mengeluarkan hitam-hitam atau kotoran di masker yang dia gunakan itu? Akhirnya saya coba menggunakan ini ya, teh, kantong teh. Di sini saya memiliki satu kantong teh. Kita coba apakah eksperimennya akan berhasil sama seperti di iklan itu atau tidak ya. Nah, coba lihat ini sudah mulai kelihatan kayak di iklan itu ya, kayak di video-video itu ya. Sudah mulai kelihatan di sini, tapi sebenarnya sih ini di wajah ketika dipakai itu terasa dingin masuk ke dalam kulit. Kayak gini nih terasa lebih kencang, terasa lebih tebal aja sih rasanya di wajah ya. Kalau untuk aromanya sendiri natural banget, nggak terlalu menyengat juga. Ini tisunya udah saya siapin ya. Langsung aja kita coba lihat hasilnya. Jadi karena udah saya usap di bagian sini, tapi ternyata bopengnya masih ada juga, flek-flek hitamnya masih ada juga. Jadi saya coba buat eksperimen biar terlihat sama persis seperti di iklan itu atau di video yang lagi viral itu. Jadi saya coba memberikan foundation seperti ini dari Viva ya. Ini memang udah biasa sekali saya pakai dan ini ampuh banget bisa mengcover flek-flek hitam saya selama ini. Jadi saya mau haluskan dulu bopengnya menggunakan ini. Jadi nanti bisa terlihat kayak asli gitu ya. Sama seperti di video. Nah, ini terlihat mulus karena udah saya kasih foundation kayak gini. Jadi saya akan coba membuat eksperimen sama seperti di video itu. Oke,
Oke, teman-teman, jadi kesimpulan saya untuk review stick mask ini sebenarnya itu hanyalah iklan atau strategi pemasaran, trik marketing agar produk mereka itu bisa laris dan masyarakat-masyarakat yang melihatnya itu jadi pengen nyoba atau penasaran banget, pengen mencobanya sendiri, atau memang ada yang benar-benar ketipu, dia pikir itu benar-benaran nyata dan akhirnya dia beli. Nah, ternyata sebenarnya ini kayak masker pada umumnya ya, jadi nggak ada bedanya dengan masker-masker pada umumnya. Ketika kita pakai ya kayak biasa aja gitu, dia nggak memberikan efek yang kayak di iklan-iklan itu, kayak di video-video TikTok yang lagi viral itu. Jadi sebenarnya ya kayak biasa aja, dia tidak bisa menghilangkan bopeng, apalagi hanya dengan satu kali pakai aja, satu kali usap langsung hilang, itu nggak benar ya. Tapi reaksi yang saya rasakan ketika menggunakan ini di bagian wajah saya yang sebelah ini itu nggak sampai parah banget sih. Kalau untuk aromanya, aromanya sangat sederhana sekali dan tidak menyengat. Kemudian ada sensasi-sensasi dingin gitu masuk ke wajah ketika kita memakainya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, jangan cepat-cepat kemakan iklan kayak gitu ya, karena itu hanyalah strategi marketing aja. Itu bukan nyata, apalagi dengan harga yang hanya puluhan ribu, tapi ampuh banget bisa menghilangkan bopeng, tidak masuk akal ya. Semacam tidak logis aja rasanya ketika kita pikirkan, masa iya dengan produk harganya hanya ratusan ribu rupiah, bahkan ada yang hanya puluhan ribu rupiah, tapi kok ampuh banget bisa menghilangkan bopeng kalah-kalahin operasi plastik. Nah, itulah sebenarnya tujuan utama dari channel ini saya bangun untuk memberikan review-review jujur kepada teman-teman semuanya. Jadi apabila ada hal-hal yang lagi viral di TikTok, biasanya kan banyak banget itu iklan-iklan yang viral di sana, saya pasti akan mereviewnya secara jujur sebelum teman-teman semuanya kemakan iklan. Jangan sampai mubazir udah beli produknya tuh, tapi ternyata yang datang itu tidak sesuai dengan yang ada di iklan. Nah, pesan terakhir saya, jika teman-teman pengen menggunakan ini ya oke-oke aja, karena ini kayaknya sih dia hanya terbuat dari bahan alami, karena saya tidak merasakan reaksi-reaksi yang aneh-aneh di wajah saya setelah saya memakainya. Jadi kalau hanya pengen menggunakan masker sama seperti pada umumnya, atau penasaran karena di sekitaran kalian ada yang jual, karena harganya ini juga sangat terjangkau sekali sekarang ya, boleh dicoba, tapi jangan berekspektasi tinggi sama seperti di video-video yang lagi viral itu, karena itu murni hanyalah strategi marketing mereka. Jadi itu tidak benar dan tidak seperti yang mereka katakan. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat teman-teman semuanya yang mau request selanjutnya akan saya buatkan video review tentang apa, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Dan jangan lupa klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan dengan video-video review saya selanjutnya. Dan jangan lupa share juga video ini ke sosial medianya teman-teman semua, agar yang lainnya juga tidak ikut-ikutan kemakan iklan sama seperti iklan-iklan yang lagi viral. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Selamat beraktivitas dan assalamualaikum.